By the way, kita nggak bisa farming Dark Elixir dulu karena trophy gue sudah paling bawah ini. Sudah 4.600-an, jadi kita harus naikin dulu sampai 4.900. Baru kita bisa farming Dark Elixir lagi. Let's go, kita cari. Sekaligus gue bakalan jelasin di sini tentang penggunaan ulti Warden yang tepat, teman-teman. Ya, sebelum Warden gue itu bakalan di-upgrade, gue bakalan jelasin dulu penggunaannya secara maksimal ya. Kapan mencet ultinya itu yang pas. Jadi nggak sembarangan mencet aja, atau nggak kecepatan ya. Bisa aja kecepatan kalau misalnya troop kalian itu sudah sekarat, hampir sekarat, atau terancam oleh si Grand Warden. Nah, kalau misalnya itu udah terancam sama Grand Warden, sama Eagle Artillery atau semacamnya, kita harus cepet-cepet menggunakan ulti dari Grand Warden tersebut, teman-teman. Jadi di sini kita bakalan langsung aja mencari loot yang lumayan banyak ya, untuk dicontohkan nih penggunaan Warden yang bagus tuh kayak gimana. Oh. Kita udah ketemu base-nya. But oke, kita masuk dari arah sini aja ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu Archer Queen-nya mau di mana nih. Otomatis kita taruhnya pecahin dinding di sini. Ya, puh ya. Nah, di sini nanti kita bakalan praktek untuk penggunaan ulti dari si Warden ya, guys ya. Gua taruh balon di situ untuk antisipasi ya, kalau misalnya ada jebakan, teman-teman. Wait, di sini kita belum bisa praktek untuk itu ya, untuk Warden-nya ya. Kita masih menggunakan Queen Walk dulu. Oke, kita turun Rick di sini. Jangan terlalu pelit, Rick. Oke, match kan penggunaan Rick-nya. Mantep banget tuh. Pas. Mantap ya, Puh ya. Mantap, Puh. Oke. Di sini kita turun Barbarian King dan juga Witch. Dan dibarengin sama penurunan dari ini. Nah, kita turunin semua di sini, guys. Nah, baru Warden-nya di belakang tuh. Ya, Queen-nya kita pindahin. Nah, ini kita belum menggunakan ulti ya. Ultinya nanti kalau bisa di deket-deket dengan Town Hall-nya tuh. Nah, ultinya sekarang, guys. Nah, itu yang gue maksud tuh. Jadi semua pasukan terlindungi, dan lihat-lihat kalau misalnya ultinya udah habis, kita harus mengamankan pasukan dulu. Sebisa mungkin diamankan menggunakan freeze spell pastinya. Nah, itu tuh penggunaannya tadi. Jadi penurunannya udah pas lumayan ya. Tuh, jadi sisanya kita tinggal menunggu sisa-sisa pasukan untuk membereskan sisa-sisa defense yang ada ya. Oke. Rata nggak nih, Puh? Kira-kira rata nggak nih, Puh? Jadi penggunaan Warden itu harus pas. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, pasukan kalian mati. Kalau terlalu cepat, pasukan kalian juga mati. Jadi benar-benar harus pas kayak tadi, teman-teman. Nah, nice one. Ini sih gua rasa rata ya. Harusnya sih rata sih ini. Dan ultinya masih ada. Sama satu free spell. Nice one. Lootnya kita dapat dan lain-lainnya masih dapat. Mantap gak tuh, Puh? Mantap, Puh. Tutornya, Puh, 3 bintang, Puh. Gimana caranya, Puh? Satu juta. Oke. Nah, ini tantangan lagi nih, guys. Kira-kira gua bisa masuk ke dalam atau enggak nih? Gitu, ya kan? Kita ambil risiko, ambil di tengah ya. Potong bangunan ini. Nah, ini kalau farming kita harus mikir cepet sih. Kita nggak bisa lama mikir strategi, guys. Karena terkait waktu juga kan. Mudah-mudahan ini bisa masuk ke tengah ya. Gue berharapnya sih masuk ke tengah ini. Oke, masuk. Di sini kita bakalan buang satu rig lagi ya. Dan satu ini
Oke, kita bakalan cepat aja di sini. Karena sudah ada pengintai ya di sana. Oke. Gak masalah lagi, guys. Kita mau turunin apapun gak masalah lagi karena eagle-nya udah mati. Ya. Oke, nah ini nih. Kalian harus perhatiin penggunaan dari si ulti dari Warden. Mending pakai sekarang sih. Karena sudah pakai kena poison, guys. Nah, itu tuh. Kalau kena poison harus pakai sekarang. Kalau misalnya dia nggak kena poison, ya beda cerita lagi. Nice one. Siap-siap mau di ulti yang lain ya. Oke, queen-nya jalur solo nih. Kita backup pakai satu balon ya. Anjir. Anjir, ini Inferno kagak ada yang backing apa? Matiin lah, cu. Kagak rata kalau kayak gini. Ah, oke lah. Nice. Nice. Tapi gue gak ada healer lagi, guys. Ya, jadi penggunaannya tuh kayak gitu. Jadi harus melihat kondisi sekitar, guys. Kayak gue tadi tuh. Pasukannya kan kena si poison ya. Si poison. Jadi mau gak mau, ya gue harus mempercepat ulti wardernya itu biar si bowlernya mati. Gak mati. Itu gue yakin tadi gue rada lambat pencet ultinya. Karena gue nggak kelihatan tuh si bowlernya tuh di mana gitu. Jadi harus cepet-cepet pencet aja. Gitu. Itu gue yakin udah mati sih kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya sih bowlernya mati sih. Makanya tadi di tengah rada-rada kelimpungan juga gitu. Dan di sini gue ngebuang 2 rig. Kalau misalnya di sini gue bisa berhemat 1 rig aja, di dalam sini bakalan lebih powerful lagi nanti. Tapi elixir kita udah 7 juta lagi. Wah, ini nih. Wah, ini sulit nih. Ini jujur sulit nih, guys. Begitu sulit. Kayaknya gue terpaksa potong dari sini sih. Nah, jadi si Archer Queen-nya nanti masuk dari sini. Oh, nggak mau ya, karena nih bangunnya terlalu banyak. Nah, kita mengincar loot-nya yang lumayan banyak ini, guys. Dark Elixir ada 11.000 ya, guys ya. Gila banget ini. Ayo, ayo, ke atas, ke atas, ke atas. Masuk, masuk, masuk. Jangan tergoda. Jangan tergoda. Ah. Tergoda nih, guys. Sial. Tergoda dia. Yaudah, mau nggak mau kita agak-agak ngadu nasib dulu nih sebentar. Sial. Oke. Nah, itu tuh penggunaan ulti Warden, guys. Si Sariknya kita pakai yang di sini dan kita free spell di sini. Ih, ternyata dia nggak loncat, sial. Oke. Single Inferno harus mati. Single Inferno harus mati. Ih, Warden gue udah mati duluan.
Hai, Expo mati, Expo mati. Wah, hero gue udah mati semua ya? Archer Queen, oh, oke, masih ada Archer Queen. Di sini kita taruh satu, ini taruh satu. Rata nggak nipu? Soalnya bangunannya masih prematur sih. Kira-kira rata nggak nih ya? Rata nggak ya? Rata nggak nipu? Nah itu tadi ya, penggunaan dari ulti Warden. Bener-bener harus pas banget guys. Oh, bisa masuk gak ya? Itu sih yang gue takutin sih. Masalahnya di depan ada air defense guys. Kita coba ya. Kalau nggak masuk modar nih kita nih. Masuk sih Puh. Masuk sih Puh. Masuk Puh. Kita siap-siap turunin headhunter. Oke, nice. Nice, nice, nice. Sekarang turunin. Masuk ku. Oke, ulti sekarang. Mantap puh. Mantap puh. Sepuh, sepuh. Let's go puh. Let's go puh. Mantap puh. Kita turunin goblin di sini. Ayolah, hancurin itu, Inferno. Inferno hancurin. Let's go, Puh. Nah, Queen-nya mati. Let's go, Puh. Hancurin, Puh. Hajar, Puh. Hajar, 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 hajar. Meskipun gua benci sama map-nya ya. Karena terlalu gelap guys, agak sulit buat ngeteknya. Tapi kita hajar aja Puh, let's go Puh. Tutor 3 bintang Puh, tolong dong. Mantap ini. Ini bisa dibilang kayak perfect. Perfect ulti dari Warden ini guys. Mantap. Tutor 3 bintang Puh. Ulti dari Queen-nya masih kita belum pakai, guys. Nice one.